Perlihatkan wajah dari dekat, Bella Bonita dinasehati. Please jangan oplas, dilansir dari suara.com. Istri Denny Caknan, Bella Bonita, mengunggah beberapa foto selfie di akun Instagram pribadinya pada Kamis 11 Juli 2024. Perempuan yang akrab disapa Billbon ini menunjukkan wajah aslinya dari dekat dengan riasan tipis. Sleepy SN Bro Hair, tulisnya sebagai caption postingannya itu. Ibu satu anak ini memang memiliki ciri khas mata yang terlihat mengantuk. Namun dibalik itu semua, wajah mulus hingga hidung mancungnya disanjung netizen. Belum lagi rambut tebalnya yang memukau dan terlihat sangat sehat meski dirinya baru saja melahirkan. Banyak netizen yang kemudian memberi pesan dan peringatan agar Billbon tidak berniat melakukan operasi plastik atau oplas seperti tren artis sekarang. Please jangan oplas, ntar malah jadi aneh. Ini udah cantik banget, komentar netizen. Jangan diopok-opok ke mbak, nanti kehilangan ciri khasnya, tambah netizen lagi. Meski operasi lagi viral banget, please jangan operasi ya mbak, udah cantik pol, komentar yang lainnya lagi. Jangan pernah oplas ya mami, udah cakep pol, sanjung yang lain lagi. Seperti diketahui, belakangan banyak artis yang melakukan operasi plastik dengan alasan kesehatan dan ingin memperbaiki penampilan. Beberapa artis itu adalah Sarwenda, Malini hingga Rizky Febian. Sayangnya, mereka malah dicibir karena penampilan yang tak lebih baik dari sebelumnya. Misalnya Malini dan Sarwenda yang disebut lebih cantik sebelum oplas karena sudah cantik natural. Ciri khas wajah cantik ala wanita Indonesia disebut hilang dan mukanya jadi pasaran saja.